escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview lagi game buatan Indonesia. Jadi sudah sepatutnya kita orang Indonesia support game asli buatan Indonesia. Dan ini game asli 100% buatan Indonesia ya. Gimana gameplaynya, apa nama gamenya, gambaran grafik dan storynya, langsung aja kita review. Oke guys, ini dia gamenya, nama gamenya Ojol. Ojol game ya. Ini ringan banget guys, gamenya gak sampai 100 MB ya. Tapi kayaknya ini harus online ya. Yaudah kita mulai aja. Kemudian di sini kita pilih perusahaan guys, Gojol atau Grab ya, ini apa ya, plesetan dari Gojek atau Grab. Kemudian kita bisa pilih karakter cowok atau cewek ya, kita pilih cowok aja. Kemudian kita pilih Gojol aja. Oke, next. Ini developernya yang ngembangin angkot guys, game angkot kan sudah sampai di PC tuh gamenya, developernya yang kembangin guys. Jadi itu ojolnya lagi nunggu penumpang mungkin. Di sana kalau kita lihat di atas ada nama, energi dan bensin. Pengaturannya, pengaturan grafiknya bisa. Oh, pengaturan grafiknya bisa diatur ya guys. Kita kasih full aja. Jarak rendernya juga kita kasih full. Oke, pengaturannya cuma grafik dan akun ya. Ya udah, kalau gitu apa? Kalau free gift apa nih? Free gift, ada redeem code. Oke. Oh, free gift ada 2 macam. Dan gift itu akan kebuka setiap 2 jam. Kalau gift yang putih ya. Kalau gift yang kanan dapat XP, dapat duit, dapat apa itu? Matahari. Tapi dia kebuka setiap 3 hari ya. Gift yang lebih besar atau hadiah yang lebih besar itu kebuka tiap 3 hari. Kalau gift putih itu kebuka tiap 3 jam. Kalau yang di tengah itu nonton iklan kayaknya guys. Nah, coba ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ketekan, ya udah. Kemudian kalau di bawah Samsul ya. 20.000, apa ini Samsul? Oke, kayaknya kita beli HP baru di situ guys. Oke, sekarang kita play aja. Sebelum play kita pilih perlengkapan guys, pilih motor. Oke, motor kita baru satu sih guys. Motor kedua itu harus beli ya. Ini nggak tahu mereknya apa nih motor yang ini. Kemudian helm juga masih standar guys. Ya, helm masih standar. HP juga masih pakai Evercross guys. Di sini OVO, Vivo, Samsung dan iPhone guys. iPhone paling mahal. Tapi di sini mereka plesetkan Evercross. OVO jadi Oppai, Vivo jadi Vivi, Samsung jadi Samsul guys. Kampret lah. Jaket juga, jaket nggak bisa dipilih ya guys. Jaket itu harus jaket ojol gitu ya. Ya udah gini aja dulu. Lalu kita play. Oke, okay. Nah, kasih tutorial lah harus gimana nih. Oke, okay, grafiknya bagus ya untuk ukuran 100 MB. Kemana dulu kita ini? Gak dikasih tunjuk dong, harus gimana guys? Oops. Oh, kecangkut di pohon guys. Oke, kasihan banget ini memang pekerja keras guys. Peralatan masih apa adanya. Kita harus buka handphone dulu kayaknya ya. Kita buka handphone, lagi ngeloading, orderan aktif. Belum ada orderan, kasihan guys. Oh, bisa turun dari motor guys. Ih, kok dia jalan ke sana? Lalu kita harus kemana dong ini? Oke, ini masih baru banget ya, mungkin masih banyak bug guys.
atau kita kirim mungkin ya, keluar gang. Oh iya guys, harus keluar gang dulu guys. Muter-muter. Orderannya mana? Orderannya mana? Mungkin gameplaynya akan mirip-mirip yang angkot ya guys. Game angkot terdeveloper ini kan udah terkenal ya. Ada mas-mas bakso, itu kayaknya kita bisa makan ya. Itu kan angkotnya sama juga. Angkotnya sama dengan yang kembangkan developer. Orderan, mana orderan? Begini ternyata rasanya jadi ojol ya guys. Udah setengah hari ini belum ada orderan guys. Apa harus ada yang kita buat ya untuk dapat orderan? Ada orderan guys, harus gimana baru dapat orderan guys. Nah itu dia guys, biaya 3.500. Kita lihat GPS-nya. Oh harus balik guys, kita harus putar. Kita lihat GPS aja. Kita jemput penumpang pertama kita ya. Inilah perjuangan sebagai gojol, gojol lagi, ojol. Penumpang kita di mana? Mungkin di update lebih rame lagi ya jalannya guys, ini sepi banget anjir. Motornya pelan lagi karena mungkin masih motor jadul ya. Nah nanti kita gitu ada energi. Kalau misalnya minyak itu pasti kita harus isi di pom bensin kan. Tapi kalau energi itu pasti kita harus makan atau tidur ya, makan atau istirahat. Tapi kita lihat aja dulu. Gak baru tebak-tebakan, soalnya ini gua first impression ya, karena pertama kali coba guys. Nah itu penumpang kita udah di depan guys. Udah mau sampai lagi masih. Woi ngestak woi. Oh enggak. Manakah penumpang kita? Klakson mungkin ya. Oh yang depan kayaknya ya. Manja banget guys. Harus dekat banget baru dia datang. Baru tujuannya di sana. Oke. Hey, mereka bikin open world bagus ini guys, maksudnya ada misi lain selain ojol gitu ya. Jadi ojol itu hanya pekerjaan kita sebagai karakter utama, tapi kita bisa dapat misi-misi lain, kayaknya keren. Ini masuk perumahan guys. Ini kok lokasi fiktif atau lokasi beneran ya? Bisa jadi ini lokasi beneran guys. Mereka ambil dari map Google Maps gitu. Belokannya masih payah ya guys. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita kalau kita jalannya kayak gini udah dapat bintang 1 guys. Nah itu dia, kita turunin dia di situ. Oke. Nice. Ada Mbak. Masuk rumah apa? Diam-diam baik. Jalan. Oke. Sekarang ngapain? Gue nungguin ini bangke. Oke. Kayaknya kita harus istirahat deh, atau kita harus makan, atau nambah bensin. Nggak dikasih tutorial, setidaknya kasih tutorial lah. Cuma nebak-nebakan ini guys. Oke, pokoknya gameplaynya kayak gitu ya. Jika kalian suka, silahkan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, dikasih kritik, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.